ya. Yo. Mangga. Yo. Ada proyek film baru lagi, boys. Ya. Ini gimana sih dong pas pertama kali diajak? Seperti apa sih berapa bulan yang lalu? Dua bulan lalu saya. Ya. Maka kita scriptnya ditanya apakah tertarik, ya bilang tertarik. Sekarang oke, ngobrol, setengah jam ngobrol, kemudian nggak sampai 1-2 minggu gitu, ya tiba-tiba muncul di media. Loh, itu ini proyek film yang lagi dan lagi film proyek Hollywood lagi dong, gimana nih dong? Alhamdulillah ya, tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini kan baru rencana ya, buat saya baru rencana. Jadi kita tidak tahu, tapi saya tetap berharap dan mohon doanya bahwa itu juga merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk saya. Satu itu, dan yang pasti, yang udah pasti nih, saya mohon doanya untuk saudara saya, sahabat kita semua, Iko Wais, saat ini sudah berangkat untuk ekspres sepeda bapak. Ya, kita doakan semoga Iko tetap sehat, proses kerjanya lancar, dimudahkan, dan hasilnya pastinya bisa membanggakan tidak saja untuk Iko dan keluarga, tapi juga untuk bangsa kita. Bang, tadi ajak bermain di apa buat buat itu, tahu gak kalau lawan mainnya sama Gilles Casgar itu seorang pemeran itu bang? Iya, nah. Udah di gimana bang? Kasih tahu. Gimana bang? Rasanya wah keren banget atau gimana? Ya mudah-mudahan lah. Nah, alhamdulillah dari awal saya bermain di layar lebar, kita bertemu dengan orang-orang yang memang orang-orang hebat. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan sesuatu yang berarti untuk kapan bang mau mulai berangkat ke sini? Insya Allah awal tahun. Persiapannya apa aja bang? Apa dari fisiknya? Belum ada persiapan khusus. Saya sekarang masih nunggu aja dari sana apa yang karena kalau dibilang latihan sih saya memang ada tidak ada proyek dan tidak latihan. Latihannya itu seminggu berapa kali? Seminggu itu berapa hari ya? 7 hari berarti setiap hari ya? Karena gua udah tua bro. Gua kalau nggak keringatan sehari sakit. Jadi latihan itu bukan apa ya, bukan kewajiban tapi kebutuhan buat gua. Olahraga lah gitu. Bang, emang yang diminta sama saudara apa dari abang? Bisa harus ini, apa latihan yang ini atau ada dimintain nggak sih buat request abang? Belum ada. Saya masih nunggu itu kan karena saya ingin hal-hal yang untuk persiapan sebuah proyek itu adalah buat saya itu ingin selalu fokus ya. Jadi saya ingin meraba-raba kira-kira begini. Saya ingin nunggu langsung dari director. Lalu harus yakin ini sesuatu ini sehingga tak saya tahu dari mana saya harus memulai dari kemampuan saya. Jadi saya harus seperti ini, proyek yang harus saya lakukan seperti ini. Genre sendiri apa bilang film yang ini apa action-nya juga ada komedi juga ada gitu biasanya ada. kita lihat saja nanti lah. Nah, kebayang belum produksi di luar kan treatmentnya beda dengan dalam negeri. Gimana treatmentnya ya apa sih menjadi colok perbedaannya sedikit kedisiplinan jadi gimana tuh misalkan konten baru pasti kedisiplinan bagaimana mereka mencari atau menempatkan dirinya sebagai pekerja profesional waktu kita misalkan dijemput dari hotel sudah dikabarin jam sekian misalkan 7 jam 7.00 ketemu di lobi jadi lobi udah ada mobil atau belum ya tetap di lobi tapi misalkan jam 7.05 menit kita berangkat dari hotel ya udah jam 7.05 menit masuk mobil jadi kalau misalkan jam 7.05 menit driver itu harusnya ngambil 3 orang 2 orang yang udah ada ya nggak mau orang-orang udah di
mungkin ada pernah nggak yang paling fatal gitu? Cedera gitu. Cedera hati, Bo. Enggak, justru. Justru buat saya kan latihan itu adalah buat menghindari itu. Karena kan, apalagi ketemunya dengan anak-anak yang lebih muda, karena usia dan teman-temannya pada saat itu kita dengan kualitas itu, sehari itu berapa menit sih? Kayak 1 jam atau Tidak kepala 5 kok. Jadi sampai gua merasa yakin cukup. Kalau harus sejam, sejam. Setengah jam, setengah jam. Sejam belum cukup, 2 jam ya. Apa jadi bang, karena sudah umur, jadi latihannya apa jadi bang? Stretching pemanasan. Yang paling ya stretching itu pasti sebelum latihan itu pasti harus stretching. Pastinya kalau misalnya gua sit up, yang simpel-simpel aja. Iya, yang simpel. Nah, tapi nanti rencana berapa lama di sana? Sebulan? Apa itu syutingnya di daerah mana? Amerika? Belum, kita lihat aja nanti ya. Ya, itu gimana cerita sih bang? Ada kejadian lucu? Oh, ini dari ini bang Deddy ya? Iya. Ini aja sih. Kalau apa ya? Saya kan di perguruan silat saya itu PSL Indonesia. Salah satu materi yang salah satu ya materi inti di perguruan saya itu adalah olah pernapasan. Olah pernapasan itu sangat-sangat berguna dan begitu saya makin usia yang lebih tua makin saya rasakan gunanya gitu kan. Nah tidak saja membuat kita tubuh kita menjadi bugar, tapi juga menjadi kuat, menjadi kebal terhadap benturan benda-benda tumpul ya apa saja. Nah salah satunya, tapi itu bonus ya, itu disiplin karena latihan pernapasan itu yang utama itu membuat kita bugar, itu aja. Nah dan selain bugar, gua juga, kita juga, siapapun, kalian juga kalau latihan pernapasan seperti perguruan saya, gitu, karena ada beberapa perguruan yang sama, dapat bonusnya membuat badan kita kebal. Misalkan mau dipukul gitu kan, tapi tidak misalkan apa ataupun di vital, ya. Tapi yang paling parah misalnya ulu hati itu bisa kita tahan, kita orang memukul kita. Itu gimana? Bisa gitu bang? Ya pingin nyoba aja, pingin nyoba aja, karena dia itu kan tahu boleh nggak apa-apa. Selama dia senang, dia pukul, dia senang, kita pun buat saya sih dipukul ulu hati ya alhamdulillah karena kan membangkitkan apa ya basic power saya tenaga dasar kita makin dipukul kalau misalkan dipukul saya ngerasa enek oh berarti gua udah nggak latihan nih kalau buat saya sih gitu berarti saya bilang yang memukulkan itu pertama enggak saya bilang pesilat atau gimana kok bisa sampai ya terserah kalau mau mungkin ceweknya ya nggak tahu istrinya nggak tahu apa ayo pukul karena dia orang bela diri juga berniat dia kuat kok dia kuat nggak lah gitu kan karena menyenangkan orang itu mudah-mudahan jadi kebaikan itu aja dia emang badan kekeras tinggi semua gede gitu kan nggak juga gitu kan malah badannya ke saya lah gitu tapi dia bilang kalau dia juga kita bela diri ya ada yang nggak sengaja ketemu, ada yang nggak sengaja ketemu dalam sebuah apa pertemuan. Itu di luar gontong ya, fansnya yang itu meminta yang di luar. Iya, fans orang biasanya Amerik lah ya bang ya, orang luar Amerik. Ya. Yang pas ada shooting kemarin di John Wick itu ya, yang mau ke Nurin. Yang biasa lupa apa itu yang di John Wick atau yang di Star Wars atau apa? Kayaknya sih. Biasa ada dua orang yang unik itu ya. Iya. Kalau satu yang di Star Wars, satu yang di Korea. Oke.
Terima kasih.